Halo Stepheners, bertemu lagi di YouTube channel Stephen Ang. Bagi kalian yang suka bikin bahan presentasi atau laporan menggunakan Google Slides, ada kabar menarik nih. Baru-baru ini Google Workspace Labs meluncurkan sebuah fitur AI yang bisa menambah kreativitas kalian. Remove background. Yah, namanya sudah tidak asing lagi bukan? Namun, biasanya ketika mau memasukkan gambar atau foto ke dalam slide, sayangnya background atau latar tersebut menimpa menghalangi gambar atau tulisan lainnya. Dan kita harus menggunakan aplikasi lain untuk bisa menghilangkan background di gambar atau foto tersebut. Kini sudah tidak perlu lagi. Langsung saja kita masuk ke Google Slide. Insert gambar atau foto ke dalam slide. Kemudian ada dua cara untuk menghilangkan background. Cara pertama yaitu dengan klik icon remove background di atas. Dalam waktu sekejap, background tersebut sudah hilang dan ini jadinya transparan loh. Cara kedua, kita tinggal klik kanan di gambar, lalu ada option dan pilih remove background. Satu hal yang perlu diingat ya, untuk mengembalikan ke original, kita harus undo ya, karena tidak bisa reset image. Nah, sekarang misalnya kalian mau bikin tulisan, kemudian kita atur urutan ordernya ke belakang dari si foto yang sudah kita remove backgroundnya. Apa jadinya ya? Wow, keren banget bukan? Selain itu kita juga bisa ganti background untuk mempercantik slide. Bagaimana? Menarik banget kan? Kalau begitu, yuk like video ini, subscribe dan share ke semua orang yang kalian kenal ya guys. Thanks untuk supportnya terhadap YouTube channel Stephen Ang. Sampai ketemu di video selanjutnya ya. Bye.